Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan Mudi Channel. Kali ini saya akan memperlihatkan sesuatu yang sangat luar biasa atau fenomena alam yang dulunya adalah sebuah lautan dan sekarang berubah menjadi sebuah pulau, yaitu Pulau Wangi-Wangi. Seperti apa kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama dan ini dia video selengkapnya. Nah, coba Bapak ceritakan dulu. Cerita Pulau Tulukan Besi itu adalah semua orang jajahan yang dari daratan Buton sana disinggahkan di sini dan dipekerjakan sebagai pandai besi. Makanya disebut dengan Pulau Tulukan Besi. Pulau Tulukan Besi. Tulukan Besi. Ya. Jadi di era ini sudah langsung disebut dengan nama Pulau Pandai Besi. Pulau Pandai Besi. Jadi dia, artinya pulau. Pulau Wanci. Pulau Wanci. Pulau Wangi-Wangi. Mari kita lihat salah satu pembuktian bahwa di sini dulu itu adalah laut. Nah, ini dia. Ini adalah kima, kerang raksasa terbesar di dunia. Ini dia. Kima ini. Ini dia, kima ini. Ah, ini. Oke. Okay. Kima ini. Di sini di atas gunung ini dulu ada lautan. Ah. Batunya batu karang. Ah, ini lagi. Ini lagi, guys. Ini adalah batu kima. Dia punya, wih, luar biasa ya. Dua, ini lagi satu, tiga. Ini lagi, tiga. Sana lagi satu, tiga, empat. Ini dia, mari. Ah, ini sudah. Kima, kan? Keong raksasa ini. Pada zaman dahulu. Oke, mana lagi? Mana lagi? Wah, ini lagi satu besar lagi. Ini kima ini. Kima ya. Kima raksasa ini. Oke. Okay. Besar. Kima raksasa, guys. Ini dia Pak Dokter. Mana lagi? Dan saksikan terus, mari kita lihat bersama-sama. Kapal yang terdampar akhirnya karena kerangnya dia berubah menjadi batu. Dan inilah buktinya bahwa di sini dulu adalah lautan. Lautan sekeliling. Nah, ini karang-karang ini. Ini guys ya. Ini adalah karang-karang ini. Karang ya. Ini adalah kenyataan. Segera berkunjung ke Wakatobi. Lihat batu-batu karang ini. Karang. Sekarang sudah jadi pulau. Sudah jadi pulau Wangi-Wangi. Mana lagi? Nah, jadi bagaimana pendapat Bapak tentang persatuan keluarga? Ya. Karang ya. Coba karangnya itu. Nah, ini karang ini. Inilah. Ini dia. Di tengah gunung tidak ada model karang seperti di laut. Memang ini dulu ini memang lautan. Tapi seiring berjalannya waktu sudah seperti ini. Jadilah pulau ya. Coba pegang dulu, sapoto dulu. Pegang. Turun ke bawah lagi. Balik. Ah. Oke. Mantap. Asli. Bagi yang belum pernah berkunjung ke sini, mau lihat, penasaran dengan batu-batu karang yang ada di atas gunung ini. Pak, ini sudah karangnya nih. Berarti ini apanya? Ini apanya? Ya. Ini adalah karang lagi. Karang. Ya, berubah jadi lautan. Berubah jadi pulau. Wah. Padahal di atas sana juga masih ada gunung. Satu gunung lagi. Ini gunung pertama dan sana adalah gunung kedua.
jadinya pulau Wangi-Wangi. Dulunya adalah lautan, sekarang sudah menjadi pulau apa ini? Ini lagi, ha? Ini adalah real. Ini bukan settingan, guys. Nah, ini. Ya. Oke. Mana lagi? Kima, kima. Nah, ini lagi kima ini. Ini dia, kima raksasa. Pada zaman dahulu. Sekarang sudah menjadi batu. Inilah dia. Rumahnya segede gini. Bagaimana isinya ini? Ya. Ada karang di dalam. Nah ini karangnya. Oke. Mantap. Sini banyak karang. Tubir ini, tubir. Parlin, berarti tubir-tubir tuh bermainnya ikan simba ini. Dulu banyak ikan pasti nih. Tubir ini, tubir. Karang. Batu karang. Batu karang, pemirsa. Ini lagi. Ini, coba dilihat. Sangat luar biasa kuasa Tuhan. Sekarang kita bisa menikmatinya. Ini adalah lautan. Paran lautan yang sangat luas. Tapi sekarang menjadi pulau. Jadi pulau Wangi-Wangi. Ya kan? Real ini, real. Semuanya adalah real. Nah ini, saya bisa dilihat. Oke, kembali lagi. Ya ini dia. Inilah dia. Karang. Jadi batu semua. Inilah dia karangnya. Karang menjadi batu, pemirsa. Jupkan pemirsa. Oke. Inilah pemandangan yang sangat luar biasa. Sangat banyak kimanya ini. Oke. Jika mau lihat-lihat ke sini, silakan ke Wakatobi. Foto dulu. Ya. Duduk. Sangat indah. Angin kencang. Terus kita jalan lagi ke pasar terakhir. Ah, ini lagi. Wah, ini biasa kita dapatkan di laut ini. Pada dulunya dia berbentuk bulat. Nah, mungkin dia di apa namanya? Sudah berpisah ya. Jadi kasih pica dia. Oke, mari kita lihat lagi yang lain. Mari kita lihat di sisi sebelah sana. Pemirsa. Di sisi sebelah apa nih, barat laut di sana ya. Ini dia kimanya. Ini lagi satu. Nanti dulu sini banyak sekali kima ini ya. Ini yang paling besar, pemirsa. Sudah raksasa ini. Raksasa paling besar, besar sekali pemirsa. Ya.
ini sudah dia ini. Ya. Ima. Hal kita di atas gunung. Ya. Di sana gunung. Di gunung. Ini gunung lagi. Dan di sana lagi ada gunung. Ya. Dulu di sini adalah hamparan lautan. Tapi sekarang berubah menjadi sebuah pulau, yaitu Pulau Wangi-Wangi. Pulau Wangi-Wangi ya? Wangi-Wangi. Ya, coba Bapak ceritakan dulu. Cerita Pulau Tolokan Besi itu adalah semua orang jajahan yang dari daratan Buton sana disinggirkan di sini dan dipekerjakan sebagai pandai besi. Makanya disebut dengan Pulau Tolokan Besi. Pulau. Pulau Tolokan Besi. Tolokan Besi. Ya. Jadi di era ini sudah langsung disebut dengan nama Pulau Pandai Besi. Pulau Pandai Besi. Artinya pulau. Pulau Wanci. Pulau Wanci. Pulau Wangi-Wangi. Batu Aki. Ya ini saudara Ben. Coba itu apa? Coba kita lihat. Mana? Itu apa itu Pak? Ini apa ini Pak? Batunya? Ini dari sini. Oh ini ya. Coba coba. Ini. Oh ini. Karang juga ini ya. Dulu karang juga di sini ya. Mari kita wawancarai dulu mereka itu. Iya. Lihat ya Pak, nanti karena di sini batunya tajam-tajam pemirsa. Harus pakai sepatu ya, safety. Ya ini juga dia, kima. Ini pokoknya paling banyak kimanya ini. Dan membuktikan bahwa di sini dulu adalah lautan kima. Oke. Di sana ada pengunjung lagi selfie-selfie. Lagi foto-foto. Luar biasa ya. Nah ini. Nah ini. Oh iya. Jadi ini adalah jalan tapi belum sempat dibikin. Sudah ada taloknya. Ya sana jalannya. Sebelah sana adalah jalan raya. Pas. Itu apa sana? Gedung sana itu. Olahraga ya? Iya. Sudah dia. Balik. Oke, hati-hati di jalan. Hati-hati ya, Dija. Coba bayangkan pemirsa. Gunung setinggi ini. Dulu adalah lautan. Jangan lupa nonton, like dan subscribe. Ya, setelah tadi review dari apa? Review dari salah satu destinasi wisata di atas bukit deh, Mas eh? Ya. Yang ada batu di batu kapal yang ada di Wakatobi, tepatnya di Pulau Wangi-Wangi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Mantap.